Wadidaw, 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 wadidaw. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Raha di Anak Bergaming. Pada kesempatan kali ini lagi-lagi kita akan memainkan game Upin dan Ipin Demi Metro Millennium melawan robot itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya, dia disenangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul, betul, betul. Sebelum kita mainkan gamenya, jangan lupa subscribe channel Raha di Anak Bergaming, teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitasnya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mainkan gamenya. Upin dan Ipin Demi Metro Millennium. Cepat Ipin, cepat kita mengumpulkan koin. Dan kita menjemput sahabat-sahabat di pinggir jalan. Namun, jangan sampai kita menabrak atau tertabrak. Karena kalau menabrak atau tertabrak, nanti Pinipin bisa meninggoy. Kalau Pinipin meninggoy, kasihan Kak Roso, Pato, Aba. Nanti semuanya sedih ya teman-teman ya. Ini kita dapat magnet teman-teman. Kalau dapat magnet enak nih, bisa menyerap uang teman-teman ya. Yeay. Oke, kita melawan robot pink teman-teman. Ini robot pink ini harus dikalahkan, karena kalau tidak dikalahkan nanti dia bisa menyerang kampung durian runtuh ya teman-teman ya. Waduh, bahaya warga kampung durian runtuh. Pinipin bergabung menjadi robot yang hebat dan kuat teman-temannya. Oke teman-teman, langsung aja kita kalahkan robot ini teman-teman ya. Oke, Upin Ipin berhasil mengalahkan robot pink. Kita lanjutkan misi mengumpulkan koin dan menjemput sahabat-sahabat yang berada di pinggir jalan. Rintangannya semakin banyak ini teman-teman ya. Kita harus semakin berhati-hati. Jangan sampai menabrak ataupun tertabrak. Ah, sayang sekali teman-teman. Upin Ipin menabrak mobil yang parkir di pinggir jalan. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Kita lihat skornya ya. Ya, kita mendapatkan skor 5029 dan kita berhasil mengumpulkan 152 koin. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel Raha di Anak Wargaming, karena nanti kita akan kembali lagi-lagi dan lagi memainkan game Upin Ipin atau game-game menarik lainnya ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitas Raha di Anak Wargaming. Sekali lagi, terima kasih.